juga ada slalom yang diadakan oleh Kapten Health Motor juga dengan Sirion Race Up Challenge-nya. Untuk 2016 kali ini kita mencari pemenang dari roadshow 20 kota yang telah dilakukan sebelumnya. Dimulai dari Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Semarang, Jogja, Solo, Palembang, Lampung, dan lain-lain. Untuk kali ini meraih poin terbanyak melihat Tokyo Auto Salon yang merupakan salah satu kiblat dari pameran motorsport di dunia. Oke, untuk acara Sabtu Minggu ini kami menargetkan sekitar 20.000 pengunjung, dan untuk mobil kita ada sekitar 400-an mobil, terdiri dari lomba modifikasi, lomba audio mobil, juga lomba slalom dan lain-lainnya. Kita lihat juga indoor, ada outdoor, ada juga di atas komunitas vape, yang mana dalam acara Holy Podcast Jakarta 2016 ini. Ya, kalau kita lihat dari modifikasi yang kali ini, kita makin lihat banyak modifikasi-modifikasi yang lebih berani mendatangkan sudah dari Jepang. Seperti ada Rocket Bunny, seperti dulu 2014 kita sempat juga mendatangkan Liberty Walk. Jadi memang modifikasi-modifikasi di Indonesia lebih bervariasi, lebih mereferensikan event ini sebagai barometer dari pameran mobil modifikasi di Indonesia. Ya, untuk aja untuk hari ini kita ada lomba foto, lomba DJ dan lain-lain. Tapi untuk besok kita ada pemilihan ya Miss Hit, ya pemenang lomba fotografi tadi itu juga DJ nasional juga, yang merupakan final battle dari DJ-DJ yang telah terpilih dalam 20 kota tersebut sebelumnya, dan yang pastinya adalah King of Jakarta dan juga The Champion of Hit 2016.